Inilah kondisi sebuah rumah di Kelurahan Kelagete Malanu, Distrik Sorong Utara yang rusak berat akibat tertimpa longsor. Akibat longsor yang terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Timur itu, korban salah seorang penghuni sekaligus pemilik rumah, Roman Mustafa, meregang nyawa. Sementara dua korban lainnya yang adalah istri dan anak Roman mengalami luka berat. Menurut keterangan warga sekitar, korban sekeluarga sudah tertidur pulas saat terjadi longsor. Saat kejadian, warga sempat mendengar suara gemuruh akibat longsor tanah, material, dan pepohonan. Warga pun panik dan lari berhamburan. Setelah menyadari rumah korban tertimpa longsor, warga lalu melapor ke petugas. Upaya penggalian longsor tanah dan material yang dilakukan tim SAR bersama TNI Polri dan warga sekitar berhasil menemukan dua korban luka. Namun naas, upaya penggalian selanjutnya menemukan korban Roman Mustafa dalam kondisi tidak bernyawa. Bunyi dari atas. Itu satu rumpung itu dari pohon, semua turun dari atas sampai di bawah sini, langsung kena rumah ini masing. Langsung kita keluar sudah tidak bisa ini. Mereka sudah dapat ini semua. Gali dan angkat satu per satu. Sampai yang terakhir suaminya langsung meninggal. Hujan deras yang mengguyur kota Sorong sejak awal pekan ini mengakibatkan sejumlah kawasan dilanda banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi Papua Channel, hingga berita ini disiarkan, 3 warga meninggal dunia akibat tertimpa longsor. Sementara ribuan rumah warga dan harta bendanya rusak akibat terendam banjir. Tim liputan Papua Channel. Ini ada galang ini. Ah, di bawah itu. Galang ini ini. Di kamar depan kah belakang? Pas tengah-tengah ada kaca.